Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan kali ini kita bakal mainin game DBD, DBD Mobile ya. Kita di sini udah masuk ke gamenya dan di sini karakter yang gue pakai untuk survivornya sekarang tuh gue lagi pakai Claudette Morel ya. Untuk killernya tuh kita pakai Trapper. Gue tuh di sini tuh sebenarnya udah rank 5 sih, rank gue udah cukup lama main ini game supaya jago dulu gitu. Kali ini kita bakal main sebagai survivor ya, sebagai survivor. Nah, karena matchnya ini bakal masuk ke matchnya tuh bakal lama banget, jadi gue bakal langsung skip aja ke gameplaynya ya. Oke, sekali ini kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita ada di map Lemkinland Haddonfield. Oh, mapnya Michael Myers ya. Kita coba jalan pelan-pelan, jangan lari, jangan lari. Ada totem. Kita bersihin dulu, lumayan poinnya buat naik level. Buat naik level ringgit. Sih belum ada tanda-tanda sih. Skill kucing gue nih belum mendeteksi adanya killer. Di sini kok nggak salah ada gini deh. Apa nggak ada ya? Uch, intip dulu. Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi gini di kita lari aja deh karena nggak terdeteksi ada killer gitu. Ada teman kita, halo. Repair pakai toolbox. Hampir aja, mantap, bagus, bagus, segera cek, hampir aja meledak. Oke, good skill check lumayan. Boleh lah. Asal jangan miss teman-teman. Karena kalau miss kita nyusahin teman kita. Ada yang lagi dikejar tuh. Yang tulisannya Jepang. Semangat ya dikejarnya. Oke, bagus, bagus, kita skill check. Killernya kita masih nggak tahu siapa. Yang tahu cuma yang orang Jepang ini. Oh, ikutin aja deh dia. Yang gini. Lari aja, dia lagi dikejar. Lari, 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 ayo lari. Gua ke basement dulu deh, mau cari item. Hihi, basement, basement. Chest, mana chest? Ah, ini dia. Ayo. Item yang bagus. Killernya dekat-dekat sini. Loh. Killernya bawa ke basement ya? Oh, enggak. Main dekat. Aduh, dapat toolbox. Abu-abu. Jelek banget. Killernya dekat banget, guys. Oke, killernya udah jauh. Tadi kita lari. Kita selamatin teman kita. Wah, udah diselamatin. Telat. Karena gue mau poin. Udah deh. Waduh, gelap banget ya disini. Nah, ini lagi nih. Killernya dekat. Surprise, motherfucker! Siapa tuh? Legion! Legion ya? Oh iya, Legion, Legion. Kira ini gak bakal turun loh. Ternyata dia turun, guys. Dan killernya ngajar kita, guys. Oke, palet! Palet, please, palet, palet. Kok gak ada palet ya? Kok gak ada palet? Eh, palet! 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 Kok gak ada palet? Ah, udah sih. Ya, jalan buntu, ya, jalan buntu. Gak kena, cacat. gak kena. Ayo, lu. Ya, kena lagi. Kena dong. Ya, elah. Gantung dong. Pas banget lagi di samping gantungan. Waduh. Yang satu lagi benerin gini, yang satu ngapain? Oh, benerin gini juga. Terus satu lagi mana? Jam. Oh, oke, okay, thank you. Tolong dong. Tolong, helm, helm.
turun dong. Killernya jauh. Oh, thank you, thank you. Awas aja gagal ya. Awas aja gagal. Ini lu gagal nge-heal, tak katain. Oke, okay, thank you. Ada yang lagi dikejar, karena ada lagi aja kita badan gini. Gini sisa 2 sih, nggak dibenerin. Duh, kok dia luka? Jadi killernya dekat-dekat sini dong. Udah jauh. Oke, gua klaim totem dulu lumayan poinnya. Hah? Kok langsung jatuh? Loh. Ya, cepet nih. Gua takut dia punya noet gitu loh. Tapi enggak tahu noet tuh kalau misalnya genar tuh udah nyala 5-5-nya, dia kalau misalnya killer dia tuh nggak perlu ngehit dua kali buat bikin survivornya jatuh. Dia kayak cukup hit sekali doang untuk jatuh. Waduh, gagaknya ganggu ya. Ayo, ayo cepet-cepet sini-sini, benerin gini. Nah, kalau gini kan cepet. Cuma dia dong yang belum digantung nih, yang lagi bener gini yang bagus. Oke, sekarang sisa satu gini lagi. Eh, loh ditinggal. Nanggung apa? Ayo gini satu lagi dong. Gila ada dekat-dekat sini loh. Jadi liat gue. Aduh, kenapa sih liat gue? Yes! Aduh, salah. Ya digantung dua kali, sekali lagi gue digantung mati. Waduh, struggle banget ya olahraga 5 jari ini. Oke, mantap teman-teman, thank you. Gila. Untung gue punya skill kalau misalnya. Killernya udah jauh. What? Tuh kan noet beneran. Tuh killernya ada noet men. Ah, mana sih totemnya? Udah sih satu lagi mana ya? Kayak di ujung sini deh. Killernya nggak mau gantung dia karena kalau misalnya dia langsung, oh itu dia. Ayo. Please jangan nengok belakang. Oke. Nah. Oke, selamatin aja, selamatin ya. Totem udah hancur. Juara. Sekarang dia udah gak punya noet. Ah, mampus loh. Oh. Killernya ngejar gue ya, guys. Tolong. Ayo lari. Nyangkut. Lari cepet, guys. Cepet. Oh, kita ngehit dulu ya. Ayo. Pukul. Hit gua. Kita lagi.
Oke, untuk match pertama kita selamat semua. Yang plus 0 dong. Oh, seperti yang plus 1 lumayan. Saya kalau malas, paling malas kalau saya main tuh udah main capek-capek lama-lama tetap plusnya 0. Tapi lebih nyebelin kalau minus sih. Oke, match pertama sangat mulus. Sekarang kita bakal lanjut ke match kedua. Sampai jumpa di match kedua. Oke, memasuki match kedua. Suffocation Pit. The Macmillan Estate. Lalu, ini match ini mapnya siapa ya? Gak ingat deh. Kita langsung aja berdarin gini nih. Mantap, kita langsung dapet gerak sedikit. Aduh, siapa dah nih killernya? Ribet. Aduh, siapa dah nih killernya? Gue lupa lagi. Aduh, killernya kayaknya nyamperin gue nih. Ibu! Mampus! Tak geprek gue! Ibu, tolong! Gue dikejar malampir! Ibu, tolong. Ayo. Hey, sini. Sini. Gak kena. Hey. Mampus. Makan tuh. Ayo, sini. Kejar gua. Ayo. Kiu. Ya, killernya hilang, guys. Ya. Bener, gue gak mau kejar-kejaran sama killer lagi. Gue mau benerin gini. Ah, killernya liat gue loh. Dia ngejar player lain, gue balik lagi ke gini gue. Balik lagi. Ya. Apaan tuh? Ya, gue masih repair generator dari awal. Aduh, ada yang jatuh tuh. Oke, bagus. Kita dapat great skill check 2 kali berturut-turut. Apakah akan dapat yang ketiga? Dapat yang ketiga, teman-teman. Keempat. Keempat teman-teman, gila cepet, gila kenceng banget, gila dengerin generator kok kayak gini. Oke, toolbox gua udah habis. Dealernya ke ngejar teman gua tuh. Ya, udah gak kelima kali, guys. Dapat. Oke, teman gue udah diselamatin. Generator masih sisa 4. Teman gue nggak tahu pada ngapain. Depan gue tuh ada di game itu. Masih ada mayem, belum ada yang jatuh, masih pada ngehil-ngehil. Sebenarnya kayaknya nggak nemu player lagi deh. Oke, kita lari. Kita berdiri gini. Oke. Haha. What? Masih ada mayem. Killernya dekat lagi nih. Killernya lagi nyari survivor atau emang lagi ngejar orang sih sebenarnya. Kalau lihat-lihat sih killernya nggak terlalu bisa main ya, nggak terlalu jago maksudnya. Dari perbuatannya. Waduh, killernya ternyata nyari gua aja. Ya, telat banget deh. Telat. Ih!
Ayolah palet lah. Tolong. Astagfirullah. Ini kelelawarnya ganggu banget. Ini kelelawar atau burung sih? Oh, burung. Aduh. Oh, oke okay, oke. Okay. Ternyata itu ya bisa bikin jatuh. Aduh. Gantung deh. Iya. Selamatin dong. Ya, teman gua dikejar. Tolong. Kenapa sih yang satu sih? Oke, okay, ada yang nonton, thank you. Oke, okay, pintu exit-nya udah dibuka, udah nyala ya teman-teman. Oh, pintu exit satu lagi di sini dong. Kita buka aja yang satu lagi biar dapat poin. Ini kayaknya gua plus 0 deh. Wih, no wait dong. Kita buka 99% aja ya. Kita jangan buka full teman-teman. Soalnya teman kita masih ada yang jatuh, supaya waktu yang bisa lebih banyak kita jangan buka pintu exit itu full. Gila deh kesini ya. Aduh. Oke cukup segitu aja. Ntar itu dulu. Duh. Memang emang dungu emang. Dibuka dong sama dia. Pinter banget temen gue. Oh itu dia totemnya. Gue hancurin dulu totemnya. Haha. Sekarang kamu udah gak bisa. Kita hancurin dulu totemnya. Wut, kita jangan lama-lama liat diri ya, gue takut dia bisa liat gue. Yah, mati dong temen kita. Untuk extra satu lagi di mana dah? Wey, tenang, chill boy. Ada palet gak sih? Gue pengen main gitu loh. Belum dibuka dong. Waduh. Memang pinter banget teman gue, dek. Gue gak mau dikejar sama dia. Hey. Buset, gak kena boy. Waduh. Cakar, aduh, bye-bye, gue kabur.